Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi resep camilan yang berbahan dasar tape singkong yang super simple, enak, dan legit banget. Mau tahu seperti apa cara pembuatannya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Berikut untuk bahan-bahan yang diperlukan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah pertama, siapkan 500 gram tape singkong yang telah dibuang sumbunya. Kemudian masukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka. Untuk selanjutnya, tambahkan 25 gram tepung beras. Kemudian tambahkan 100 ml santan. Di sini saya menggunakan santan cair. Kemudian campur hingga rata. Jika ingin lebih halus, bisa di blender atau menggunakan food processor. Selanjutnya, tambahkan 1 tetes pasta pandan. Campur hingga rata. Untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video terbaru dari saya. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 50 gram buah nangka yang telah dipotong kecil-kecil. Kemudian campur hingga rata. Untuk buah nangka bisa di-skip ya atau dilewatkan. Untuk selanjutnya, siapkan daun pisang yang telah dikukus. Kemudian ambil adonan. Kemudian tuangkan di atas daun pisang. Selanjutnya, tambahkan pisang raja atau jenis pisang lainnya, bisa kepok. Selanjutnya, tutup kembali dengan adonan. Kemudian, bungkus, lipat daun, dan rapikan. Untuk detailnya, bisa lihat seperti video cara pembungkusannya. Kemudian adonan siap untuk dikukus. Masukkan adonan ke dalam pengukus atau dandang, kemudian kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit berlalu, buka tutup pengukus, kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Berikut untuk kue setelah dingin. Kue nagasari tape singkong siap untuk disajikan. Untuk tekstur kue nagasari tape singkong ini super lembut, kenyal. Untuk rasanya super legit banget, ditambah pisang raja dan nangkanya super nampol banget. Beneran ini resep wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.